Dan jangan lupa tekan jempolnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Permana 69. Kali ini saya sedang bersilaturahmi di Tonggo ya, Subang Tonggo. Nah, inilah dia kandangnya. Seperti biasa bersama Nanang Johan Sihombi. Oke, langsung aja kita melihat koleksi yang ada di peternakan Bapak Taufik Rohman. Inilah dia koleksi-koleksi entok yang ada di kandang milik Bapak Taufik. Ini ada stok untuk lebaran sekitar kurang lebih 40-50 ekor. Dan inilah kandang indukannya. Kandang indukan di sini sudah disekat-sekat ya. Untuk populasinya diperkirakan ini semuanya lebih dari 60 ekor. Dan yang kandang yang tiga ini ada beberapa jenis entok, termasuk entok lokal dan tambon. Nah, inilah kandang indukannya. Di sini terlihat ada indukan dan paceknya. Dan ini stok untuk lebaran. Ini sudah mulai besar ya, usia stok buat lebaran aman setengah nih sepertinya. Nah, ini untuk tempat bertelurnya. Kandangnya lumayan bersih ya, rapi dan juga terawat, sederhana namun bersih. Nah, ini untuk anakannya, ini usianya sekitar kurang lebih 2-3 minggu. Dan untuk yang ini anakan sekitar 1 minggu usianya. Jadi selain stok yang untuk lebaran tadi, di sini juga banyak untuk generasi selanjutnya. Nah, di sini terlihat banyak orang yang sedang berkumpul. Ini adalah proses pemilihan untuk berpes saat nanti di penghujung acara silaturahmi yang ada di kediaman Bapak Taufik Rohman. Nah, setelah beberapa pilihan dorpesnya di sini, entok full hitam atau dragon full hitam. Haji. Haji. Mas, Haji kasih dia dipanggil. Itu. Nama masa 10 ribu jalik besar. Iya. Ya. Para bagikan ini tempat yang ada di Kabupaten Subang yang berkumpul di kediaman Bapak Taufik. Ayo, entok doorpress yang akan menjadi doorpress di penghujung acara, dan entoknya dimenangkan oleh
Aa Asep dari Cipunagara.